Saya ada menerima soalan daripada anda yang memang dah ada memiliki rumah, dah beli rumah dan anda nak dapatkan passive income. Anda nak melabur daripada rumah tu. So rumah yang anda beli, anda nak sewakan. Tapi sebenarnya untuk nak sewakan rumah ni bukanlah satu proses yang semudah kita dah cakap. Tapi untuk menguruskan tu, saya faham. Memang susah. Memang susah untuk orang yang busy bekerja 9 to 5 tiba-tiba terpaksa menguruskan rumah sewa. Nak menguruskan rumah sewa macam mana? Bila kosong kita nak cari penyewa baru. Kemudian kita nak uruskan kutipan sewa tiap-tiap bulan dan sebagainya lah. Tenancy agreement, nak menguruskan maintenance dan juga sebagainya. So ini saya rasa memang satu dilema untuk orang yang nak melabur dalam hartanah, nak beli rumah, kemudian nak sewakan tapi busy. Macam mana nak buat? Hai, saya Zul Hisham. Saya adalah klien kepada Far Capital. Hari ini saya nak berceritakan tentang satu penyelesaian untuk anda yang nak menyewa rumah yang anda miliki kepada orang lain dan seterusnya mendapatkan passive income. Okey, saya nak memperkenalkan tentang konsep Witopia. Witopia dulunya dikenali sebagai Utopia. Dia adalah satu bentuk co-living. Co-living ni apa? Co-living ni ialah satu konsep yang sememangnya dah lama pun diperkenalkan dekat US, dekat Australia dan berbagai negara lain lah. Cuma dekat Malaysia ni dia agak baru sikit. Okay, konsep co-living ni di mana komuniti berkongsi tempat-tempat yang umum. Berkongsi ruang tamu, berkongsi dapur, berkongsi tempat menjemur pakaian, tempat meeting, tempat mungkin boleh tengok bola sama-sama. Itu ruang-ruang komunal kita panggil. Okay? Tapi ruang privasi macam biasalah, masing-masing ada bilik sendiri. So itu adalah konsep co-living, kita berkongsi tempat tu. So konsep ini sangat bersesuaian untuk mereka golongan-golongan millennial yang bujang, yang tak nak bila siang pergi bekerja, balik dan duduk sorang-sorang dekat rumah tu. Macam kosong sikit lah. Macam dulu kalau dekat asrama bila kita balik daripada kelas, kita ada kawan-kawan yang boleh kita bersosial dan sebagainya. So macam tu juga dengan konsep co-living ni. Tapi co-living ni orang yang bekerja, duduk sama-sama. Tapi yang bestnya, rumah sewa ni bertaraf 4 ataupun 5 bintang. Wow, berkongsi semua. Even internet, even TV, semua tu dah termasuk dalam package tu. Added value dalam ni, dalam package co-living tadi. So sebenarnya dia satu benda, satu konsep yang agak berbaloi berbanding dengan menyewa. Kalau dulu-dulu kita just menyewa bilik kosong tanpa perabot dan sebagainya, kemudian ada kos untuk nak perabot, untuk internet, tak boleh nak share dan sebagainya. So konsep ni sesuai untuk golongan-golongan millennial. Mungkin kalau yang dah berkeluarga pun mungkin dia boleh menyewa satu rumah sebagai, tapi rumah tu dalam satu apartmen yang sama. Sebab co-living ni macam ni. Co-living ni dia ada mungkin satu blok kondominium tu, dia ada pengurus co-living. So pengurus co-living ni lah yang menguruskan hal ehwal kebajikan yang ada dekat situ. So mudah untuk segalanya. Kepada yang pemilik rumah pun, dia just kita leveragekan kita punya tenaga, kita leveragekan kita punya masa kepada pengurus co-living untuk menguruskan rumah sewa kita tadi, dan kita cuma mengambil hasil sewa daripada bulanan kita tadi itulah. So itu adalah salah satu penyelesaian untuk anda yang nak melabur dalam hartanah tapi tak ada masa untuk menguruskannya. Saya harap anda mendapat sesuatu daripada video ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.